Nah, oke, saudara-saudara, sekarang Bang Talib sedang berada di peternakan Azahra Farm. Farm namanya? Farm. Farm. Azahra Farm. Farm. Kalau farm itu kan untuk yang kulit-kulit itu ya. Ya, ya, itu namanya farm. Artinya inilah tempat peternakan yang pernah saya kunjungi dan yang terbaik. Alhamdulillah. Kambing-kambingnya saya sudah tengok-tengok ujung dari ujung. Semuanya cantik-cantik, sehat-sehat, dan gemuk-gemuk. Nah, ini kambing yang memang pantas untuk dijadikan kurban. Memang dipersiapkan untuk kurban. Memang dipersiapkan. Makanya tertulis di situ, solusi berkurban dan akikah yang amanah. Alhamdulillah. Artinya apa? Orang kalau mau kurban, beli kambing di sini, boleh pilih mau potong sendiri. Boleh. Silakan potong sendiri. Mau potong sini. Boleh. Kita silakan layani juga. Iya kan? Nah, jadi di sini pelayanan kambingnya sekaligus pelayanan pemotong kurbannya. Betul, betul, betul. Iya. Kemudian domba-domba yang kita potong di sini, yang dipercayakan di Azahra Farm ini kita berikan kepada rumah tahfiz Quran, tempat yatim piatu dan pondok-pondok pesantren, termasuk beberapa masjid yang dekat-dekat Atok Labu pun kebagian tuh. Iya. Karena iya, ada orang yang membantu dari luar Singapura ya, dari Singapura ada 300 ekor. 300 ekor. Iya, yang sengaja dipotong di sini untuk dibagikan ke masyarakat. Dari Singapura. Karena di Singapura sana itu sudah payah orang. Tempat pelihara nggak ada. Tanah udah mahal harganya di sana. Mahal sekali. Hampir tidak ada rumah penduduk, yang ada apartemen-apartemen kalau Singapura. Jadi mau pelihara kambing di mana ya? Kalau ada pun rumah penduduk itu pajaknya tinggi sekali. Orang nggak mampu bayar. Bagus tinggal di apartemen. Makanya solusinya adalah mereka membeli kurban di sini dan membagikan di sini. Iya. Itu menjadi satu peluang bisnis usaha juga buat kita. Ya berarti kan, berarti kita dipercaya. Indonesia ini dipercaya untuk melaksanakan kurban dari Singapura. Oke. Buat saudara-saudara semuanya yang lain yang masih bingung mau beli kambing kurban di mana, datang saja ke Azahra Farm. Nah, saya tak pandai bilang farm. Farm. Ya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daging yang bagus itu daging yang berwarna merah. Masyarakat sekalian, kunjungilah Azahra Farm. Azahra Farm akan memberikan domba-domba terbaik untuk akikah, untuk korban, maupun untuk acara pesta lainnya. Kami Azahra Farm siap membantu masyarakat khusus. Alhamdulillah, Abah Safwan tetap menjaga kualitas daripada domba, kemudian tetap menjaga harga yang tidak terlalu mahal bagi para masyarakat. Sahabat-sahabat Abah Safwan yang ingin berbelanja domba kurban di Azahra Farm, Abah Safwan akan menyiapkan domba-domba terbaik sesuai dengan kemampuan yang ingin berkorban. Jadi berbagai macam domba disiapkan, mulai dari harga 1,5 juta sampai harga 2 jutaan. Silakan datang ke Azahra Farm, bisa pilih langsung. Namun bisa juga cukup dengan menggunakan telepon saja, menggunakan WA saja. Maka kami akan mengirimkan nanti foto-foto atau video-video domba yang ada. Masyarakat tinggal memilihnya dari rumah saja, domba-domba mana yang diinginkan. Berat berapa yang diinginkan, harga berapa yang diinginkan. Abah Safwan ingin memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu capek keluar rumah sambil baringan di kursi, mungkin sambil nonton TV. Bisa angkat telepon, hubungi Azahra Farm. Dan Abah Safwan akan mengirimkan video-video domba, kemudian masyarakat tinggal menunjuknya, tinggal memilihnya. Jika para pelanggan tidak mempunyai waktu untuk menyembelih hewan atau mungkin membagikan kepada yang berhak menerimanya,
Abah Safwan siap membantu menyembelih kemudian membagikan kepada yang berhak menerimanya. Masyarakat nanti yang berbelanja akan menerima dokumen. Dokumen sebelum penyembelihan, dokumen setelah disembelih atau pada saat disembelih, kemudian dokumen pada saat pembagian ke masyarakat. Jadi Abah Safwan ingin memberikan pilihan kepada masyarakat, sahabat-sahabat Abah Safwan semua, yang mana yang mau dipilih. Apakah domba dikirim ke rumah atau domba dipotong di Azhar Farm? Abah Safwan juga siap membantu memotong, menyembelih, mencincang, kemudian dagingnya nanti kami kirim ke rumah. Pelanggan, sahabat atau masyarakat yang langsung membagikannya di rumah. Atau mungkin dipercayakan kepada Abah Safwan, maka Abah Safwan sembelih, Abah Safwan melakukan penyincangan, menimbang, kemudian membagikan kepada yang berhak menerimanya. Bisa kita salurkan ke panti asuhan, tahfiz Quran, kemudian ke rumah anak yatim piatu, para kaum duafa, orang-orang fakir miskin yang mungkin cocok menerima domba kurban dari kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.